Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Eromoko, di Desa Panekan dan Baleharjo. Sebagian warga di sini mengalami kekeringan air bersih. Mereka kekurangan air bersih dikarenakan musim kemarau dan beberapa sumber sudah kekeringan. Dan pada hari ini kami dari Al-Ukhuwah Peduli, dari Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, mengadakan kiat bersama di Desa Baleharjo dan Panekan, Kecamatan Eromoko Wonogiri. Semoga apa yang kita berikan kepada sebagian warga bermanfaat untuk mereka. Dan alhamdulillah pada hari ini kita menyalurkan 20 tangki air bersih seperti ini. Satu tangki kurang lebih 6.000 liter, Pak ya? Iya. Yeah. Insya Allah pada hari ini kita mulai pembagian air bersih. Yang pertama di dalamnya Bapak ini, Sumino. Bapak Sumino. Yeah. Ini tandon air sementara. Salam. Ya, untuk ya menampung air selama beberapa hari gitu, Pak ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan sedekah dari saudara-saudara kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah untuk warga dan kita semua. Gitu, Pak ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kemudahan dalam kehidupan ini, memberikan ketenangan, kedamaian, memberikan agar kita juga bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang membantu mendapatkan pahala yang sebesar-besaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak ya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak ya. Ya, terima kasih. Yang tanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas bantuannya yang telah diberikan untuk warga masyarakat khususnya Bulu dan Panekan. Ya, kami terima dengan suka hati. Semoga saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberi hidayah sehingga bisa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang ditinggalkan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, itu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Pak Sumino nggih? Nggih. Mugi-mugi bermanfaat, Pak nggih. Nggih.